Hari ini saya nak tunjukkan cara-cara untuk mencuci rantai menggunakan produk Putoli. Hari ini aku nak tunjukkan cara untuk mencuci rantai menggunakan produk Putoli. Okey. Hari ini aku gunakan chain, engine and freezer. Benda ni akan membuang segala kotoran-kotoran dan tai-tai minyak dekat rantai dan spoket. Okey. Seperti yang orang tahu, rantai dan spoket ni adalah satu komponen yang penting untuk motosikal dan perlukan maintenance lah, dan perlukan dijaga dengan baik. Sebelah sini adalah chain lube, Zytec Ultimate Racing Chain Lube by Putolin. Okey. Chain lube ni banyak jenis. Tapi yang ni hanya untuk racing chain lube dan lagi cepat kering dan waterproof. Okey. So, antara barang-barang yang aku gunakan untuk cuci rantai ialah chain engine freezer, berus rantai, berus gigi dan kain buruk. First, korang hanya spray je dekat kawasan rantai. Okey. Jadi kat kawasan rantai dan spoket, kat tengah-tengah bearing ni, rantai, spoket depan. Kawasan ni. Okey. So, kita biarkan dia selama 1 minit dan nampak dah tai-tai minyak yang akan keluar lepas kita spray. Function dia ialah degreaser. Degreaser ni maksudnya dia buang minyak. Okey. Seterusnya kita pakai berus rantai. Berus rantai ni korang boleh dapatkan dekat mana-mana kedai motor lah. Okey. Cara dia masuk rantai ni dan gosok. Gosok sikit, just santai-santai saja. Okey. So apa fungsi berus gigi tadi? Dengan berus gigi ni kita hanya cuci spoket dan kawasan-kawasan yang tak boleh kita reach lah. Spoket. Lepas tu kat tengah-tengah rivet ni. Dan kawasan depan. Dan tai-tai minyak ni. Korang boleh gosok-gosok sikit. Buang pergi habis. Lepas tu, nampak kek-kek minyak yang keluar tu. So, korang akan spray sikit lagi untuk membuang baki-baki dia. Nampak tak perbezaan dia? Training kan sebelum gambar tadi. Tembak sikit. So, lepas tu kita pakai kain buruk. Kain buruk ni untuk buang lah baki yang tak minyak tadi. Sebagai tips, korang jangan start motor sebab ada kes yang tangan diorang akan sangkut dekat jari diorang akan sangkut dekat spoket. Mata spoket ni tajam so korang kena hati-hati lah. Nak bagi shining. Nampak. Ni dah nama tek-tek minyak dekat. Benda ni mudah je, korang kena jaga lah rantai korang. Kalau korang nak tahan lama penggunaan rantai. So, macam ni boleh lock spoket. Okey, nampak? Lepas cuci.
Tengok gambar, tengok dekat rivet ni. Shining kan? So benda ni yang korang kena jaga sebelum liuk. Lepas kita cuci rantai, dan rantai pun dah bersih, kita kena liukkan balik rantai kita supaya rantai kita ni running lebih smooth dan tak ada ganda bunyi. Dan kita kena pastikan rantai kita ni sentiasa diminyakkan. Okay. Aku guna rantai, aku guna Chenliuk Rytec by Putolin. Okay, Rytec Putolin ni ialah dia cepat kering, kalis air dan tahan lama. Okay. Sekarang aku nak tunjuk cara-cara untuk liuk rantai. Okay. First thing first, korang kena tembak minyak rantai dekat kawasan yang ada o-ring. Lebihkan kawasan-kawasan yang o-ring ni, sebab o-ring ni ialah pada dia akan ikut cuaca untuk masa rantai kau tegang dan masa rantai kau kendur. Okey. Korang caranya nak liup dia, pusingkan rantai, tembak. Yes. Slow and relax. Tumpukan kat kawasan-kawasan yang o-ring tu. Okey, kat rivet tengah sikit. Aku nak tunjuk sikit. Ni antara Putolin punya produk, kebaikan dia, dia cepat serap, cepat kering dan korang boleh terus ride. Okay. Yang ni juga kalis air, kalis kotoran. So benda ni, Rytec ni bermaksudnya dia menggunakan teknologi kering yang lebih cepat dan untuk boleh digunakan untuk motor-motor track selalu gunakan Rytec ni lah. Motor track selalu gunakan Rytec ni. Okay, contohnya, satu lagi Putolin keluarkan ialah Chenliuk Tech Chain. Tech Chain ni maksudnya, dia gunakan ceramic chain wag. Kalau korang tahu, setiap kali korang beli rantai baru, dia ada chain wax je. Okay, kita tengok jenis apa yang wax pula. Okay, jenis wax adalah macam ni. Ini wax. Ini adalah jenis wax punya. Tadi tech chain. Jenis wax ni dia berwarna putih. Korang jangan risau, dia takkan kotorkan apa rantai korang. Yang ni dia memang jenis wax. Sebab setiap kali korang beli rantai baru memang akan di waxkan oleh manufacturer untuk kekalkan rantai korang ni liuk sepanjang masa dalam packaging lah. So jenis wax. Macam mana cara aku mencuci rantai menggunakan produk Putolin iaitu Chain Diffuser, dan aku menggunakan chain loop dari Putolin juga iaitu Chain Wax dan Tech Chain. Okay. Korang boleh dapatkan produk-produk Putolin ni dekat kedai-kedai motor yang berhampiran atau bengkel-bengkel yang menjual barang-barang Putolin. Okay. So korang boleh, untuk next video korang boleh like, share and subscribe kat bawah.